Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada sururan liqulubil mu'minin wa ghafara dhunubahum bi anwa'i ta'ati minas siyam wa qiyamil lail wa sadaqah wa ghairiha ma'a ikhlasi niyatihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha fis sirri wal alaniyah fi kulli waqtin wahin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ta'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum syukran azim wa naf'ani wa iyyakum min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Rabbana Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alimis sirri wan najwa wa kashifid dhurri wal balwa alladhi khalaqa fasawwa wa akhrajal mar'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat, amin, al ahya'i minhum wal amwat, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Pertama-tama kita puji pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang kagak pujud ururayanyo untuk kegembiraan hati-hati urang mukmin. Kegembiraannya dengan lewat kagak paampun oleh Allah dosa-dosa katanya dengan bermacam-macam paat dalam bulan Ramadan, baik dengan lewat puasa,
baik dengan qiyamul lail, itulah semayang tarawih dan semayang sunnah lain, baik dengan lewat sedekah dan menancit dengan amal-amal yang lain. Nada baca Quran, baca kulhu, muslawun ke Rasulullah dan bermacam ibadah-ibadah lain yang bandumnya ma'a ikhlasi niyatihi, beserta bebersih nit-nit mereka dalam hal ibadat-ibadatnya. Jadi baiknya menjampu bacun dengan ria-ria dan dengan ujub dalam ibadat katanya. Maka kerana menang baru ujud katanya uronyo uro kegembiraan. Kon gembira ngembaji baru laisal aidu, bukan uro rayanya liman labisal jadid, orang yang pakai baju baru. Walakin liman ta'atuhu tazid, tapi bagi orang yang bertambah-tambah ibadat, yang bertambah-tambah ma'an. Wala liman labisa bil malbat bil markab wal malbus bal liman ghufira lahu dunub. Dan bikon ururayanya orang yang maka mudhid-hid kenderaan, mudhid-hid pakaian, mudhid-hid rumah, mulia-lia peng nyokam mandung. Tapi bagi orang yang kagepa ampun dosa oleh Allah, baru getanya dalam kegembiraan. Rahmat dan sejahtera selalu oleh Allah dikirim kepada Nabi getanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian marilah dalam kesempatannya, pertama-tama getanya dalam akhir Ramadan, gewajib oleh Allah zakat fitrah. Zakat fitrahnya untuk membersihkan narit-narit yang sia-sia, narit-narit yang bohong-bohong, but-but yang sia-sia selama dalam bulan Ramadan. Maka dengan katanya buh zakat fitrahnya bandumnya untuk terangkat ibadat puasa katanya. Karena oleh Nabi kun bahasa buh hadis, saumul abdi muallaqun baina samai wal ard hatta yuaddiya sadaqatal fitri. Ya, puasa katanya tergantung antara langit dan bumi sehingga baru gelah kepai di Allah dengan lewat katanya buh zakat fitrah. Maka kananya ku hanjut tak kira tengok zakat fitrah dari urur raya. Ya, baik tampi anak tabuh zakat fitrah tampi luk uro raya itu nyoka abi masa. Yang paling god katanya tabuh zakat fitrah sebelum sembahyang uro raya, supaya urung-urung kasin yang hana belanja buat uro raya dengan zakat fitrah katanya ka senang dan ka kaya. Oleh Nabi kemat tabuh hadis tapi kaya dia kata urung-urung miskin buat uro rayanya daripada ajak mengemis dengan lewat katanya tak bantu gup wajib zakat fitrah. Maka yang lebih god ayo gohlom sembahyang roh raya maunya alu sembahyang nyo kam keruk and lup mata uro maunya kaita mang lup mata uro nyo kaharim kecuali maunya harta jiu gohlom teruk dan dikirim ataupun timustahik urian cok hana di tempat dan teruk nyan kebolehkan katanya tak akhir. Maka kananya ku nyo utama tak nyo bak ronyo getanyo bu dakut fitrah. Kemudian dalam halnya getanyo dalam puasanya oleh Nabi kun bak tabu hadis lissaimi farhatani, bagi orang yang puasa na dua kesenangan, farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'illahi ta'ala. Yang pertama senang wate berbuka puasa. Tuh berbukanya boleh jadi berbukanya tip-tip seput, boleh jadi berbukanya nyaku urang raya urangnya nyaku buka habis nyaku cukup senang. Wate buka puasa bahkan tip-tip seput, yang senangnya pertama-tama getanya bak wate buka ka senang pertama-tama ka selesai ibadat puasa nyaku senang ni. Dan katanya je senang berarti kata harap pahala puasa ni ba Allah. Nyo senang. Jadi ibadat puasa kerana
dan tak harap pahala yang akan dijanji oleh Allah pakai ban pahala buat puasa dengan yang senang. Ya, kon senang semata-mata makan minum. Karena kita tengok kat sebalik. Waktu bulan Ramadan, bedah berbuka puasa, got buat warung-warung nasi, du ina rame-rame, mutahu agam ngai inam, krim-krim inam, bodu ungko tu panggang, alanyan putu lam pelemah bagok, alanyan dalam berbuka puasa nyo, alanyan du trip-trip, alanyan lo, dale peh-peh tem, wudu mesti roh anda siap, siap ke makan tu. Yang tanya, yang bulan Ramadan. Nyai tenang tanya. Jadi siap ke makan kata padu putu putu um pelemah kena pelemah gede nyantok siap dia. Wudu hanam dero. Hana siap ke mayam. Aku lu buka puasa tri pepe tenina. Dia wudu lah antri. Tiro tiro ba takir e lo takin e lo sehingga temayam grip abe gede wati insya. Nyau bandung talah. Jadi kata utamakan makan, kau tak utamakan ibadah. Jadi dia betul-betul senang bak makan. Maksud Nabi kau nya. Ya, gembira katanya. Senang tanya dia buka puasa, pertama kah sampai puasa kah sempurna. Orang tak harap pahala bak Allah. Maka dia baik pajuh lu. Pajuh dua buah tu mendak, wudu bekas siap, bulat kedih bak musala. Urung temayang hana toli betul lah api. Bau tu hana li. Bak makan no, ngkut panggang. Ya, kirim ke no, kirim ke di lang api. Hebat tak warah. Ngkut panggang. Ya, temayang hana toh api li. Ibadat hana li. Nyo'et tu tanya dalam ibadat ke Allah. Jadi kamu tukar. Sedangkan Nabi kun sumu kasihu. Tak puasa li kata supaya dia sihat. Kejadian katanya sumu tus minum. Da puasa supaya je tembun. Balik. Ha kan tak sihat katanya. Je sihat. Tus minum, je gemuk, je tembun. Jadi ih pro tepat belum puasa katanya. Amban buka puasa pajuh mangap-mangap. Ibadat hana boleh fikir atai ka tro kabih kepada katanya. Nyo kejadian bak katanya. Menya modelnyo nyo hanapat gembira urang raya. Gembira urang raya gara-gara kagak sampuh dosa oleh Allah dengan lewat taat dalam bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang taat dong lagi buno, mugrib-mugrib kudi buat wati insya dah semayang. Sedangkan yang gayu kamu nak baju buka puasa sekadar baju mentam. Cuma kita nyo hantar duduk trip inah. Kada ja baju buno buat rumah makan. Restoran dia mahayu buat tempat ni trip duduk ina potu kuno potu kode pelemah lain kan kami badal hanya bertepunya bu tanyonya nyong Bandung kan ada yang maksud dalam agama maka karena nyokup dalam halnya getanya ubah yang sikap-sikap lainnya baru buat uroraya gembira getanya dengan kagepan pendosa dengan lewat taat-taat betul-betul karena Allah. Getanya apabila bersih etikut. Get etikut getanya. Jangankan ada get, ada beruk juga get. Nya get etikut. Jangankan ada get, ada beruk juga get. Mata ada beruk jamun. Oleh sabuh kelompok. Awak perampok. Ia rampok harta gua malam lautun. Lalu membantuput jiwa bataboh rumah. Bataboh rumah hurung. Ya tok-tok pintu ijak pegawanyan urang perang. Hai begah perampok-perampok ni dah buka pintu danyo. Ditodong danyo. Pe abi ibu keji, ya tolong maksi. Di begah kamu urang perang begah. Kadu kamu nampak piu melaki ai kemohon. Lalu geli hati kan han. Geli. Gu buka pintu, gu beri jame-jame makanan, beri i beri ibu, urang jamu perang. Ketak itu. Lalu dalam hal lagenya na makanan-makanan yang lebih-lebih gepajuh liuruh yang memperang gekebah kebetulan gonya na tabuh aneng di rumah ka kenang penyakit lumpuh pia hanji ibedoh li hanji ijak li tu ih dan dikaina rupanya liuruh buno gucok tung tung
makanan yang gesangka urang perang geuheuy ba urang inang ha nyo dengan berdekat seung-seung urang perang nyo daya gesuk-gesuk ba anu ha semoga oleh Allah gepupulih anu tanyo dengan berdekat seung urang perang menang guyu ba inang dayu urang inang ceu teung-teung nya gesuk-gesuk i i eta lebih wan nyanje gepri ka anu lo ba get ta eh tikut lalu anu konya omban bengoh ka pulih kaju ji plung-plung kaju ijak-ijak teman li awak buno perampok bengoh berangkat lo monya ya rampok-rampok berangkat lo malam wolam kena konya ge trimong jame bagi urung perangnya wolam kena but bu but di mano but nyo bo ji konya ke urungnya mo perang li tadi rupanya omban truk malam yang kedua itu pula awaknya anik konya tabok yang kalumpuh uno rupanya kata ih na rumah haji ijak di mutuk 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 lalu dikalon dia awaknya kaji plung-plung sama ambai dia plung-plung tanya bak rumpuh rumah hai anik ron malam baru kamu kalon lumpuh anjuk ijak mu'i mu'i ada halu urunya kapulih lagu gebegah tu dengan berkat seng awak ron jak mu perang lencho teng hoda lemu tu ba ne lembri ngonyan pulih rupanya tu kejut perampok mano ha nak dalam bagai ni tanyo ha tu kejut begah kamu kon urung nyamu perang kamu perampok gepu pulih dan semata-mata kudrah Allah kon yang perang kamu perampok kamu nyang gepu pulih lah Allah semata-mata kudrah Allah kon ngan kamu rupanya tu kejut awaknya dengan buknya ngon nyan go nyang getobat kubit hang ya rampok le kubit jut ku rujak mo perang sehingga ai meninggal kena kena pegah ku dengan din ek tikut nah padahal ci barang bruk dah kalanya ai teng perampok gua beri kanu pulih bak keyakinan lagi yakin yang bak tiro rumah raja gua pro ba yakin dah pun baca kulhu kulhu mulai go ba yakin pulih mau tanya hana yakin ada baca ayat kursi ha pulih kena yakin nyo kuluhu baca fatihah baca tiga puluh-puluh kan boleh yakin tak kan ha, nyo dum keberi oleh Allah dengan din ek tikus menancit dalam ibadah katanya berbersih berdin berikhlas dalam ibadah katanya berbetul-betul kerana Allah lebihlah ha, medum atas beruk puno gara-gara din ek tikus berbalik oleh Allah apalagi atas get maka kananya tu ibadat-ibadat katanya yang buat bulu Ramadan yang Bandung tanya baik karenanya baik karena aje semoga ibadatnya wujud untuk tampuh dosa katanya baru tanya urunya uruh kegembiraan maka sebetulnya dengan habis Ramadannya malaikat gemoh gue tanya utakim malaikat gemoh bangun cerita oleh Nabi sahabat bahkan gemoh malaikat gara-gara musibah tu tanya umat Muhammad pemusibah habis Ramadan habis wate yang mustajabah doa habis wate sedekah yang makbulah habis ganda-ganda ibadat yang hana terudum kecuali Allah Ta'ala rupanya musibah katanya seperti uji dengan habis Ramadan malaikat gemo mo malaikat kerana musibah katanya kemudian nacin mo lain mo iblis iblis mo cik orangnya iblis alaihi la'natillah mo moji karena kegepampun dosa tanya ih lain lah mudah ha karena kegepampun dosa hanali ngonji dalam neraka tengok kutanya bila berih dalam ibadat bulan Ramadannya kutampu dosa lagi uruh balahi bama maka iblis jima hanali ngonji dalam neraka tengok maka jih diutaha ni iblis habis Ramadannya yang diklik-klik katanya akan melabung kaglih ni bak dosa-dosa dengan lewat ta'an dipegot teman li iblis ijak labu-labu teman but-but bruk buat tanya li iblis jut mutamah ngonji dalam neraka atilah ilain tujuan rumah mo malaikat musibah tanya mo iblis gara-gara tengok kagli buat dosa maka kananya tu tak pertahankan tu kesucian bulan Ramadan ibadat-ibadat yang ada bulan Ramadan tak pertahankan berbersih tapi-tapi hingga menghadapi Ramadan itu apalagi menyertanya meninggal apabila kebetulan
meninggal abih Ramadan. Gudanya meninggal nyo urunya nupanya kag madika ba pun raga dan kag tampuk segala dosa-dosa dengan lewat katanya ibadat ba bulan Ramadan. Maka kandanya ko ya ta jaga tu ro katanya dalam suasana kegembiraannya. Gudanya ka bersih daripada kotoran-kotoran, jadi terpertahankan berselamat kebersihannya hingga teruk katanya Ramadan itu telaki ba Allah bermenang. Apalagi dalam ibadat-ibadat katanya mutemung malam Lailatul Qadar. Ya ibadat pada malamnya lebih god daripada ibadat seribu bulan buat bulan lain yang hanya Lailatul Qadar. Seribu bulannya idong 80 lehetun ut bulun. Apabila mutemeh katanya Lailatul Qadarnya 12 go berarti katanya ibadat tengok seribu tu 12 go. 12 ke mutemeng dengan tu kadar kata ibadat ke Allah tiribe tu mengumu hana tiribe tu munabi Adam hana tu tiribe kurung 50 tapi kenyok ibadat dihauluku menunjak diberi oleh Allah dengan lewat kelebihan bak bulan Ramadan. Maka karenanya ku terpertahankan kesuciannya, semoga dalam terpertahannya betul-betul akan tersyuk kelebihan-kelebihan yang hikmah-hikmah yang kahek tengok dalam tertundu bak bulan Ramadan. Kemudian sedekah ikhlas termandum berjumlah 10,270,000. 10,270,000. Semoga sedekah ikhlasnya akan terpakai ke untuk bangunan masjid Bandungnya wujud untuk mengampu dosa dengan orang akhirat dan untuk bantu tanya tinggal belang pada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.